Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Ratusan juru parkir di Kabupaten Tulung Agung mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Islam setempat. Para juru parkir ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga rentan tertular virus corona. Mereka menerima suntikan vaksin jenis AstraZeneca dan akan menunggu selama 2 bulan untuk menunggu pemberian suntikan vaksin dosis kedua. Seperti pelaksanaan vaksin pada umumnya, para juru parkir ini menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum divaksin. Mereka diperiksa kondisi kesehatan dan tensi darah serta tes lainnya. Jika kondisi kesehatannya dinyatakan lolos, mereka langsung disuntik vaksin. Total jumlah juru parkir mencapai 200 orang, namun hanya 140 juru parkir saja yang mendapatkan suntikan vaksin ini. Mereka yang mengikuti vaksinasi tersebut merupakan juru parkir kontrak dan yang tidak mendapatkan vaksin juru parkir non-kontrak. Dinas Perhubungan sendiri selalu mengingatkan juru parkir untuk selalu mematuhi protokol kesehatan saat sedang bekerja. Untuk yang mengikuti vaksin di sini, itu 140 jukir. Total jukir semua ada berapa? 140 itu yang kontrak. Untuk total semua kurang lebih, baik pagi maupun sore, yang kontrak maupun yang belum kontrak, kurang lebih 200 jukir. Untuk yang menjalani vaksinasi ini hanya yang jukir kontrak atau juga non-kontrak, Pak? Untuk yang jukir kontrak saja. Saja ya? Ya. Untuk yang non-kontrak bagaimana, Pak? Untuk non-kontrak, sampai saat ini belum ada informasi ataupun tindak lanjut pada jukir yang belum kontrak. Pak, ini baru tahap pertama, Pak ya? Ini vaksin tahap pertama. Tuh. Tahap pertama. Pak, upaya Pak dari pihak jenengan untuk agar jukir tidak terpapar COVID sendiri ya? Selama ini setiap seminggu sekali kan ada apel dari dasarkan khusus jukir baik kontrak maupun binaan. Dari saya, untuk saya tekankan, ini melanjutkan informasi dari Bapak Pimpinan juga, bahwasanya sesuai dengan petunjuk pemerintah protokol kesehatan. Itu setiap apel seminggu sekali, saya tekankan, sangat ingatkan, tidak khususnya untuk taat kepada protokol kesehatan. Para juru parkir ini harus menunggu selama 2 bulan untuk menerima vaksin dosis kedua. Mereka juga diminta untuk selalu waspada dan mentaati protokol kesehatan meski telah mendapatkan suntikan vaksin. Dari Tulungagung, Latif Syaifuddin, Garda TV. Revolusi Multimedia.